semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Selamat hari Minggu guys. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai mengenai seputar motor dan spare part. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, ini masih pagi, masih jam 8.15 menit kalau nggak salah guys. Jadi pagi ini udah ada pasien. Saya teman-teman melihat ada motor Vixen New ya. Ini rencana mau ganti komstir sama oli mesin sama filter oli ya guys. Nah ini, oh, saya teman-teman lihat nih suasana pagi hari di ruang bengkel Rizky Motor guys. Nih buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya guys. Pokoknya ikuti terus videonya sampai malam, nanti gua akan terus kasih apa, kalau mudah-mudahan nanti sampai malam ada terus dan gue bisa ngambil gambar ya guys. Nah inilah kondisinya pagi-pagi guys. Nah ini pokoknya buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan guys. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Ini udah menjelang siang, tadi udah beberapa pasien udah keluar. Sekarang ada pasien nih, ada motor Vixen guys. Ini motor Vixen itu
tadi minta ganti kiprok, cuman kita kasih penjelasan dulu masalahnya apa, dan akhirnya ternyata kita nggak ganti kiprok, kita langsung ganti cek di bagian spoolnya, guys. Nah, ini lagi di dibuka spoolnya, tapi udah dibuka, guys. Nah, ini spoolnya. Nah, ini dia, guys. Nah, ini ada tiga bagian yang gosong, guys. Ini, nah, ini bisa lihat, ini juga putus. Dan kode partnya itu, guys, 3C1H1410-11, guys. Ya, ini Pixion yang lama, guys, tapi yang palanya nggak bulat ya. Nah, ini yang all, guys. Jadi gue juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Nah, ini contoh kalau misalkan kalian ada keluhan soal kelistrikan, kita perlu pengecekan dulu, guys, ya, nggak langsung asal ganti. Contohnya ini tadinya mau minta ganti kiprok, tapi kita cek dulu di bagian bawahnya, ternyata spoolnya ada yang gosong, ya, guys. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, ya, guys. Nanti kita lanjut sampai malam. Oke, teman-teman, jadi ini udah closing ya, teman-teman, tadi. Oke, jadi nggak banyak gambar yang gua ambil karena gua juga sibuk di atas, ya, guys. Jadi di hari ini tuh nggak kritis, ya, guys, cuman tadi aja kita pasang spool di motor Pixion, ya, Pixion, guys. Nah, ini udah tutup. Oh, nah, ini udah lokasi kita udah tutup, guys. Nah, ini udah tutup, udah gelap tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, ya, guys. Pokoknya dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Gua juga mau ngucapin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan kalau misalkan ada penjelasan-penjelasan tentang video-video gua, mohon dimaklum. Oke, pokoknya tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya, guys. Oke, kita lanjut besok lagi. Ini udah closing. Oh, ah, ini udah closing. Oke, guys, yuk kita pulang, udah waktunya istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.